Oke, what's up, Mamang? Di video kali ini gua mau ngasih makan si Olive tapi pakai nasi. Lihat, ini udah ada satu wadah makan si Olive. Ada nasinya ya. Tuh, lihat si Olive udah lapar banget ya. Gimana sih caranya kasih makan musang pakai nasi gitu? Itu tergantung musangnya ya, dia mau atau dia doyan, dia langsung doyan atau kagak ya. Kalau misalkan si musang karakternya belum suka nasi, kalian bisa pakai campuran apa dulu lah ya. Pokoknya kalau kalian mau tahu caranya, kalau mau dibikinin videonya ya, kalian komen di bawah ya. Hehe. Terus kalau si Olive ini ya, alhamdulillah udah doyan nasi nih. Gua kasih ya sedikit dulu. Terus tuh dia doyan ya. Tapi kalau misalkan cuma nasi putih doang ya, kasihan ya, nggak ada rasanya gitu ya. Kalian bisa campur dengan telur gitu ya, telur rebus bisa, kepala ayam bisa. Kalau kepala ayam ya, saya pernah bikin videonya ya, pokoknya cek link di bawah ya. Terus kalau sekarang saya mau kasih dia campuran sama kecap ya. Tuh, ini kecap, nasi kecap jadinya ya, kasih muka nih. Jadi caranya kalian tinggal, ini nasi ya, terus kalian tinggal kasih kecap aja. Terus jangan lupa kalian aduk. Tuh, lihat dia kagak sabaran mulu. Kayak dia kagak sabar mau makan ya. Soalnya ini jam makannya. Kita aduk. Untuk kasih makan pakai nasi itu ya lumayan ya, sehat sih ya. Tapi kalau buat ngobesin, menurut saya buat si Olive ini ya agak telat gitu ya, jadi badannya segitu-gitu mulu ya. Tapi nggak tahu kalau musang yang lain, soal karakter musang itu beda-beda ya, tergantung karakter gitu. Misalkan ya si Olive, ya si Olive ini karakternya dia tuh apa ya, walaupun dimainin terus dia tuh ya susah gitu buat anteng, buat jinaknya kayak yang lain gitu kak ya, dimainin diam susah gitu ya. Dia tuh ya gigi petakilan gitulah ya karakternya ya. Terus kita adukin sampai merata ya, pokoknya harus sampai merata. Percayain, jangan kalian padat-padatin gini ya, karena takut dia susah makannya. Jadi giniin aja. Oke, kalau udah kita tinggal langsung kasih dia makan aja lah ya. Tuh, dia langsung nyamperin. Nah, tuh, dia mau gigit tangan. Tuh, dia langsung makan. Tuh, dia makannya duduk ya, bagus lah. Tuh, dia makannya duduk. Ini lupa, belum saya bersihin. Maaf.